Sat-sat, sat-sat, cak-cak, cak-cak. No debat, no drama. Assalamualaikum teman-teman dimanapun kalian berada, jumpa lagi kita masih bersama saya di channel Kyoto Sudro. Dan untuk di video ini kita berada di zona barat teman-teman ya. Dan inilah penampakannya bila mana kita di zona barat. Masih ada mobile crane atau truk crane ya yang bisa dipindah-pindah teman. Dan sekarang kita masuk di dalam stadion. Kondisi atau cuaca hari ini cerah teman-teman ya. Dan kita posisinya masih di zona selatan, di tier 3 atau tier yang tribun paling atas teman-teman ya. Terlihat lekukan-lekukan dari precast atau dari tribun teman-teman. Dari tribun itu sudah terlihat jelas. Tinggal yang di sudut pojok utara selatan yang belum terlihat single seatnya, masih di tier satunya. Tier 2 nya masih proses. Dan inilah penampakannya bila mana kita di tier 3 di tribun paling atas di zona selatan. Di zona selatan ini masih proses ini ya, revisi-revisi yang sekiranya tidak mendukung atau kurang mendukung untuk di stadion yang mega mewah ini pasti direvisi teman-teman ya. Dan terlihat nampak itu para pekerja sedang ini ya, saling membantu satu sama lain. Kalau dari rumput yang di tengah lapangan sendiri sudah mulai beradaptasi, yang belum maksimal itu yang paparan sinar mataharinya yang belum seperti yang lainnya ya, itu kan ada bayang-bayangan itu ya. Nah itu masih memerlukan alat bantu dari ultraviolet sendiri. Dan masih ada perawatan ya, di lapangan masih ada perawatan rumput, selalu dirawat dan dijaga. Dan di video ini kita masih di zona selatan teman-teman, karena ada pengerjaan di zona selatan. Kita nggak bisa keliling-keliling ya, kita ngambilnya dari zona selatan saja. Dan yang di pojok kiri atau di selatan, yang di pojok kiri barat itu yang ultraviolet teman-teman ya. Dan kita masih menikmati di zona selatan teman-teman ya. Dari zona selatan penampakannya seperti ini teman-teman. Revisi demi revisi di tribun dari tier 2 masih dilakukan teman-teman ya, untuk hasil yang sempurna dan maksimal.
Dan kita melihat skirting board sebentar, dan inilah penampakannya bila mana kita geser kanan kiri dari zona selatan di tribun atas, teman-teman ya. Terlihat terpantau sudah ya tinggal 3% lah ya, tinggal pembersihan dan pemasangan-pemasangan kekurangan-kekurangan single seatnya. Pokoknya JIS Jakarta Internasional itu mantap, teman-teman ya. Inilah kita update untuk di hari ini, teman-teman ya. Di hari ini, di hari Kamis tanggal 17 Februari tepatnya. Dan untuk di video ini cukup, teman-teman ya. Sampai jumpa di video selanjutnya setelah kita dari luar stadion dan di dalam stadion. Tetap semangat, terus berjuang dan nikmatin prosesnya. JIS Jakarta Internasional Stadium. Wassalamualaikum.